Oke, kali ini kita akan bermain round trip ya. Jadi kita akan coba di sini kita buka hidupkan dulu mesin dari lokomotifnya. Kemudian kalian lihat aja kalau misalnya dia pintunya berdekatan dengan hurufnya itu bacanya left door, itu tekan aja left door gitu kawan-kawan ya. Ya kan? Anda kemudian jangan lupa ditutup lagi, kalau nggak ditutup nanti berkurang sekitar 50% kecepatan yang akan kalian perlukan saat inilah ya, saat mengantar penumpang gitu ya. Jadi kita akan coba lihat lagi orbit, lihat di depan kita cantik sekali pemandangan. Ini kayaknya waktu sudah menunjukkan jam 6.07 berarti matahari telah terbit ya. Wah, cantik sekali harinya. Ketika matahari terbit ya. Jadi kita akan berangkat dari stasiun ketika matahari terbit ya. Ketika jam 6.12 sudah sampai. Di sini jangan terlalu cepat sekali menaikkan kecepatan karena ada batasannya. Oke, di sini udah diperbolehkan menaikkan kecepatan. Keren sekali ya. Pemandangannya indah nih. Jadi ingat lagu nih. Aku di sini. Naik kereta api tut tut tut. Siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya? Ayolah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik. Keretaku tak berhenti lama. Ternyata betul dibuktikan di game ini bahwa penumpang tidak boleh lama-lama memakan waktu karena sangat mengganggu dari jadwal kerja dari masinisnya ya. Jadi seorang yang mengendarai mobil supir, sedangkan untuk mengendarai pesawat itu pilot. Sedangkan kalau misalnya pengendara dari kereta api itu adalah masinis ya kawan-kawan. Langsung kita lihat dari dashboardnya seperti ini dashboardnya ya. Seorang masinis. Drivernya juga seperti ini kawan-kawan. Tapi saya lebih suka lihat dari orbit kawan-kawan ya. Lebih keren nih kan. Kalau kalian mau lihat langsung dari tempatnya. Dari masinis lah ya. Ntar dulu. Kayaknya bakalan ini nggak lama lagi. Kita lihat di sini sinyal. Seberapa jauh, masih jauh lagi ya. Jadi bisa kita lihat di sini ya. Di sini ada namanya dashboard tadi. Menunjukkan bahwa ini kereta api jenis apa ini ya. Oh, kita akan menurunkan kecepatan karena sudah masukin kereta ini ya. Oke, kita dilupa nih. Jadi tadi kita lupa ya, nggak lihat tadi. Oke. Turunkan penumpang. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ini perjalanannya. Berarti mungkin sinyal tadi ini menunjukkan ke tempat yang selanjutnya mungkin ya. Bukan yang di sini mungkin kawan-kawan ya. Jadi sinyal kadang nih nggak betul juga nampaknya ini. Oke, langsung kita ke orbitnya lihat. Agak tahan kecepatan. Kita akan lihat tempat duduk dari penumpang seperti ini. Bisa lihat kanan pemandangan ya. Kalau untuk yang berdiri juga ada ini standing atau berdiri ya. Pemandangan seperti ini. Oke, kita langsung ke orbit lagi. Lebih enak orbit dilihat ya.
Udah bisa kita menaikkan kecepatan. Oke, kali ini perjalanannya kemana ini ya? Udah jam 7.12 ya. Tadi kita berangkat dari stasiun jam 6 ya tadi ya. Jam 6 pagi lah ya, pas matahari terbit tadi ya. Jadi ini kita udah berjalan kurang lebih 1 jam perjalanan. Tempatnya di Gemini ya. Oke, mungkin stasiun selanjutnya ini adalah tempat terakhir kita berhenti ya, bisa dibilang. Pemandangannya seperti ini. Bisa dilihat dari dalam. Wah, keren ya, kawan-kawan ya. Melewati rel kereta api. Melewatin apa? Jembatan gitu ya. Kali ini berbelok sebelah kiri ya. Keren. Oke, sedekat bentar lagi kita udah memasuki stasiun ini. Udah mulai nampak stasiunnya ya. Kita bisa turunkan kecepatan. Bisa di sini sinyal. Udah mulai nampak, Kak. Lagi nampak ini kereta api kita. Ya, belum ada udah mulai nampak ya itu ya kereta api kita ya. Itu mulai udah ada nampak asap-asapnya kawan-kawan ya. Oh, ternyata masih jauh rupanya ya. Ini kita balik lagi ke phone. Aduh, sangat lambat kali kita ini ya. Oke, udah memasuki stasiun. Lanjut lagi ya.